titit yang misa-misa tak tua cerita. Ni kisah tua solahnya berkadi aku. Nyombongan raga wireh merasa ken bisa engsat teken anu ada ada ne bisa. Duar langit te sinah anu masih ada langit ne berdua orang. Yen ngelah keririhan boya ada ento patut sombongan. Ye mengelah kebisan pada tanggung nyakit tim-timpah. Manusia ku ada kirang langkung. Sombong antur tua halakan mainan sengkala dewek pedidi. Terima kasih hutan rebun kedung. Kau telah membuat burung gagak itu tertidur pulas. Desiran angin dan dalam bayan daun pepohonanmu telah membuat kelompok anak burung gagak itu tertidur pulas malam ini. Gagak. Karena mulai malam ini, aku akan menyumbat aliran nafas keturunanmu. Patihku! Hamba berupa. Kemarilah kalian. Apa kira? Paduka memanggil hamba berdua. Patihku, malam ini aku ingin menyantap daging burung gagak. Aku berharap kalian dapat menculik anak-anak burung gagak itu sebanyak-banyaknya. Bagaimana? Baik, Paduka. Hamba siap, Paduka. Iya. Bagus. Bagus. Kalau begitu, berangkatlah kalian. Laksanakan tugas kalian dengan sebaik-baiknya. Baik, baik Paduka. Hamba berangkat. Iya, hamba berangkat, Paduka. Malam adalah milikku. Kau harus tahu itu. Paman, ini dia. Anak-anak gagak itu, mari kita sergap tangkap. Paman, ini dia.
Ayo. Ulah. Ayolah. Merontalah sepuas diri kalian. Karena tidak akan ada orang yang menolong kalian. Ibumu dan para prajurit gagah. Kita akan bisa berbuat apa di malam hari? Iya. Ayolah, menangis. Ayo menangis. Menangis sekeras diri kalian. Tidak akan ada yang datang. Tidak akan ada yang menolong diri kalian. Ayo, cerita sebentar lagi. Tangisanmu itu akan kubungkam. Ayo. Ayo ikut. Ayo ikut sana. Kita cerita. Ayo. Cepat. Ikut. Ayo ikut. Ayo. Ayo cepat. Paduka, inilah hasil tangkapan hamba, Paduka. Bagus. Bagus. Kalian berdua memang patih handalanku. Sekarang siapkan pestanya. Kita akan cabik-cabik tubuh anak gagak ini bersama-sama. Baik, Paduka. Gagak Werda dan Gagak Anom, sekarang ini kita sedang menghadapi musuh yang sangat berbahaya. Karena mereka tahu bagaimana mengambil keuntungan dari situasi yang ada. Makanya mereka selalu menyerang di malam hari. Mereka telah berhasil membunuh anak-anak kita dalam jumlah yang sangat besar. Karena kita tidak bisa bertempur melawan para musuh kita dalam keadaan gelap gulita, kita tidak dapat melihat dengan sempurna. Sedangkan siang hari, kita tidak tahu di mana musuh-musuh kita berada, di mana benteng-benteng mereka. Ampun, Paduka Ratu. Sabda Paduka benar sekali. Keadaan kita saat ini memang sangat memprihatinkan. Namun dengan kewibawaan, dengan keperkasaan Paduka, sebaiknya kita tidak perlu takut. Kita gempur musuh-musuh kita itu, Paduka. Gagak Anom, sekarang ini kita dihadapkan pada dua pilihan. Menegakkan kebenaran, ataukah kita biarkan angkara murka merajalela memporak-porandakan negeri kita? Bagaimana pendapat Gagak Werda? Ampun, Ratu. Hanya pada waktu Abdi diminta pendapatnya, seharusnya dia mengatakan dengan jujur apa yang dipikirkannya. Apa yang dikatakannya seharusnya tidak memperdulikan apakah pendapatnya menyenangkan atau tidak. Abdi yang hanya suka memuji, sesungguhnya dia bukan Abdi, melainkan musuh, Ratu. Gagak Werda, pendapatmu ada benarnya. Gagak Anom, aku juga ingin tahu bagaimana pendapatmu. Apa tindakan yang harus kita ambil dalam situasi? Ampun, Paduka Ratu. Sebagaimana tadi telah hamba sampaikan, walaupun kita lemah, kalau kita bersatu dan membakar-bakar semangat kita, maka kita akan bisa menghancurkan musuh bagaimanapun kuatnya, Ratu. Ampun, Yang Mulia. Hamba tidak sependapat dengan Gagak Anom. Bagaimana kita bisa bertempur dengan Raja Burung Hantu itu, sedangkan benteng pertahanannya saja kita tidak tahu? Hei, Gagak Werda. Apa kau katakan tadi? Apakah kita biarkan kerajaan kita diporak-porandakan oleh musuh itu? Gagak Anom, dengar dulu.
Aku belum selesai bicara. Raja burung hantu itu memang lebih kejam tanpa etika. Kamu boleh bilang kalau kita harus berperang. Tapi, kemana kita bertempur? Kamu tahu di mana benteng kerajaan burung hantu itu? Tidak kan? Jaga Anom, aku hargai pendapatmu. Tindakan yang kau sarankan tentu akan memberikan hasil yang baik, tapi pada situasi dan kondisi yang berbeda. Jaga Warda, lanjutkan, apa saranmu dalam masalah ini? Ampun Ratu, menurut hamba, untuk menghadapi musuh yang kuat, hanya tipu daya yang sanggup untuk mengalahkannya Ratu. Sekarang, yang harus kita lakukan adalah temukan titik-titik kelemahan musuh dan dapatkan manfaat dari kelemahan tersebut pada waktu yang tepat, Paduka. Gagak Warda, pendapatmu tidak jauh berbeda dengan pendapatku. Bagaimana kita menemukan titik-titik kelemahan musuh sedangkan kita sendiri tidak tahu di mana kerajaan musuh, dan kita selama ini tidak pernah ada hubungan apa-apa dengan mereka? Sudahlah. Aku harap kalian berdua tidak saling bersih tegang. Kalau terjadi perpecahan di antara kita, kalian tahu siapa yang diuntungkan? Ya musuh-musuh kita itu. Makanya kita harus bersatu. Kakak Warda, aku setuju dengan pendapatmu bahwa yang harus kita perlukan di sini adalah menggunakan mata-mata. Seperti yang dikatakan bahwa para binatang dibimbing oleh indria penciuman mereka. Para Brahmana dibimbing oleh Weda, dan raja-raja dibimbing oleh mata-mata. Ampun Ratu, nanti pada saat matahari tenggelam, hamba akan berpura-pura bertengkar dengan Gagak Anom. Lalu Paduka membela hamba dan menyerang Gagak Anom bersama prajurit yang lain. Lalu tinggalkanlah tempat ini untuk beberapa hari, sehingga musuh kita akan tersesat dalam pikirannya bahwa Gagak Anom telah bermusuhan dengan kerajaan ini, Ratu. Itu siasat yang tepat, Gagak Warda. Mudah-mudahan siasat ini akan berhasil dengan sempurna. Setelah itu, baru kita selidiki dengan cermat di mana keberadaan benteng-benteng musuh kita itu. Bagaimana, Gagak Anom? Ampun Paduka, hamba setuju dengan pendapat itu. Kalau kita telah menemukan benteng musuh kita itu, biarlah hamba beserta prajurit akan menghancurkan burung-burung hantu itu. Hamba akan bunuh mereka di siang hari, karena kalau siang mereka tidak bisa melihat apa-apa. Dan hamba yakinkan mereka tidak akan bisa lolos satu pun dari genggamanku. Baiklah kalau begitu, Gagak Anom dan juga Gagak Warda, mari kita persiapkan dengan matang seluruh rencana kita ini. Baik. Baik. Patih Bang, dan kau juga Patih Ira, malam ini aku harap kalian dapat menghabiskan anak-anak burung gagak itu semuanya. Bagaimana? Ampun Paduka, tampaknya kita sudah susah untuk mengambil anak-anak gagak itu, Paduka. Tidak seperti malam-malam sebelumnya, Paduka. Benar, Tuan. Kelompok burung gagak itu sangat waspada dengan bahaya yang mengancamnya setiap malam. Sekarang mereka menyembunyikan anak-anaknya. Tuh! Kalian benar-benar bodoh! Menangkap makhluk buta di malam hari saja kalian tidak mampu! Apa kalian tidak
kau tidak mau dengar apa alasan kalian. Sekarang angkap seluruh anak gagak itu, bunuh mereka atau aku akan bunuh kalian. Baik Paduka. Baik, baik Paduka. Pergilah. Baik. Gagak, percuma kamu menyembunyikan anak-anakmu, karena sebentar lagi anak-anak akan bersembunyi dalam perutku. Tolong, tolong aku. Aku sudah tidak sanggup berdiri lagi. Tolong, tolong. Ini musuh kita, Pak. Kita ayo, kita bunuh saja. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Dengarlah, aku adalah Gagak Anom, patih dari kerajaan Burung Gagak. Mereka lah yang telah membuat aku terjatuh dan tersiksa seperti ini. Tolong hadapkan aku kepada junjunganmu. Aku akan membawa berita menarik, yang sangat menarik untuk junjunganmu. Hadapkanlah aku. Patih Hirang, bagaimana? Apa kamu percaya dengan omong-omong musuh kita ini? Bukan masalah percaya aku, tetapi dia sekarang dalam keadaan tidak berdaya. Sebaiknya kita bawa saja menghadap kepada raja kita. Nah, kalau ternyata dia berkata bohong, kita bunuh saja dia. Ayo, ayo kita angkat dia. Ayo. Oh, ayo berdiri. Membawa patih dari kerajaan Burung Gagak. Tampaknya dia lemas tidak berdaya, Paduka. Sepertinya ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada Paduka. Ayolah, apa yang ingin kau sampaikan padaku? Ampun, Paduka Raja. Nama hamba Gagak Anom, Paduka. Kemarin ketika Ratu Amba mendengar bahwa banyak anak-anak gagak yang Paduka bunuh, akhirnya junjungan hamba marah sekali dan bersiap-siap ingin menyerang Paduka. Hamba mencoba menghalanginya, Paduka. Hamba katakan bahwa tidak bijaksana kalau kita menyerang burung hantu, karena pasukannya sangat kuat dan kita lemah. Dan hamba menasihatinya untuk membuat jalan perdamaian saja dengan Paduka. Lantas, apa pendapat junjunganmu, Paduka? Burung-burung gagak yang lain menghasut Ratu Hamba, dan mereka menentang dan menyiksa hamba seperti ini, Paduka. Karena mereka curiga kalau hamba ini ada di pihak Paduka. Sekarang hamba mengharapkan perlindungan dari Paduka. Sampai hamba benar-benar bisa terbang kembali. Dan setelah itu, hamba
akan menghantar Paduka dan pasukan Paduka ke tempat burung gagak itu. Dan dengan demikian, Paduka dapat membunuh mereka semua. Ampun, Paduka. Gagak Anom ini adalah musuh kita, Paduka. Jangan sampai kita tertipu dengan persahabatannya yang pura-pura itu, Paduka. Saat ini, untuk membunuhnya sangat mudah. Mudah sekali. Dan tetapi kalau kita tidak menginginkan keuntungan dari kesempatan ini, maka tidak akan ada lagi kesempatan yang lainnya. Walaupun itu keinginan kita. Paman kan sudah mendengar. Dia akan mengungkapkan seluruh kelemahan-kelemahan musuh kita. Benar, Paduka. Jika perpecahan itu muncul di antara musuh kita, itu berarti kita beruntung, Paduka. Ampun, Paduka. Hamba mengulang sekali lagi. Gagak Anom ini harus kita bunuh, Paduka. Harus kita bunuh. Dengan kurang pengertian kita, bencana diikat untuk menimpa diri kita sendiri, Paduka. Apa gunanya hidup menderita seperti ini? Lebih baik aku bunuh diri saja. Gagak Anom, aku ingin menyelamatkan nyawamu. Mengapa kamu ingin bunuh diri? Karena akibat tingkah laku Paduka dan pasukan Paduka, hamba disiksa seperti ini oleh Ratu Hamba. Kelak, hamba ingin hidup sebagai burung hantu agar aku dapat membalaskan dendam hamba kepada mereka. Hah! Gagak Anom! Mulutmu manis berbicara. Tapi menurut kau adalah seorang bajingan. Walaupun nanti kau terlahir sebagai burung hantu, tapi hatimu tetap burung gagak. Apa, Bang? Sudahlah. Layani dia dengan baik. Aku yakin, suatu saat nanti, dia akan mengantarkan kita untuk membunuh anak-anak gagak itu. Ajaklah dia ke tempat yang lebih nyaman. Paduka sangat baik sekali. Namun, biarkanlah hamba di sini saja, Paduka. Karena hamba lebih senang menyendiri seperti ini. Kalau begitu, sudahlah. Patih Bang dan kau Patih Ira, suruh pelayan untuk melayani dia dengan baik. Baik. Musuh adalah temannya dan menghancurkan temannya sejati. Menganggap baik pada yang jahat dan jahat pada yang baik. Hai, Patih Bang, kau memang ahli dalam niti sastra. Sebenarnya aku telah mati kalau saja rajamu mengikuti kata-katamu.
sehingga tidak akan ada bencana di antara kalian. Tunggu pembalasanku, burung hantu yang jahat. Gagak Warde, aku khawatir dengan keadaan Gagak Anu. Jangan-jangan dia sudah dibunuh oleh burung-burung hantu itu. Ketahuilah, Radu, tukang cukur adalah orang yang paling pintar di antara manusia. Burung gagak paling pintar di antara burung-burung. Jain Muni yang berjubah putih paling pintar di antara pertapa. Dan sebuah rencana, apabila diputuskan setelah dipertimbangkan dengan penuh kebijaksanaan, tidak akan pernah gagal. Percayalah, Radu, percayalah. Gagak Anom. Ampun, Paduka Radu, hamba datang. Bagaimana, Gagak Anom? Apakah siasat kita berhasil? Kebakaran hutan akan membakar pohon-pohonan, sedangkan akar-akarnya di bawah menjalar dengan selamat. Namun angin dingin yang membeku akan menghancurkannya. Ini berkat tipu daya, Ratu. Apa itu artinya siasat kita berhasil, Gagak Anom? Benar, Ratu. Hamba telah berhasil menemukan markas burung hantu itu. Di mana? Ternyata mereka itu berkumpul di dalam goa di sisi sungai Rebut Kedung. Baiklah, Radu. Kalau demikian halnya, hamba akan mempersiapkan pasukan untuk menggempurnya. Kita bakar sampai akar-akarnya, Radu. Gagak Anom, Gagak Warde, kita serang mereka bersama-sama. Tapi ingat, penyerangan tetap kita lakukan siang hari. Benar. Karena siang hari, burung-burung hantu itu tidak akan dapat melihat dengan sempurna. Baik, baik, Radu. Gagak Warde, Gagak Anom. Hamba Paduka. Ayo kita serbu ke dalam goa. Ampun, Paduka Ratu. Sebaiknya biarkanlah hama dengan Gagak Warde saja yang akan menggempur dan menghancurkan serta membakar burung hantu di dalam. Paduka, silakan saja menunggu di luar bersama beberapa prajurit. Benar, silakan tunggu saja di luar. Silakan. Pembalasanku. Wah.
dianggap licik. Licik! Apa? Licik? Kau bilang aku licik? Aku atau kau yang licik? Ah, persetan dengan semua ini. Jika kau kesatria, kerahkan seluruh laskar pilihanmu. Hadapi aku nanti malam. Aku atau kau yang hancur. Aku tidak pernah takut padamu. Dengar, Gagak Anom. Apa? Nanti malam. Kau pikir aku akan bisa menerima tantanganmu? Kau kira aku akan sebodoh itu? Malam memang duniamu. Tapi aku akan gunakan kesempatan ini sampai matahari tenggelam di ufuk barat. Buset! Gagak licik! Musuh menang lejokin! Diam kau, gagak licik! Ayo serang aku! Kukira kau, kukira aku takut bertarung di siang hari! Aku tidak akan segan-segan menyumbat aliran darahmu! Bagaimana mungkin burung hantu yang buta di siang hari akan menyumbat aliran darahku? Malam kau boleh menghayal, tetapi siang hari akulah yang akan mencabik-cabik tubuhmu sebagaimana kau telah mencabik-cabik tubuh anak-anakku. Setan alas! Aku bosan mendengar ocehanmu. Ayo bunuh aku atau aku yang akan membunuhmu. Ayo! Wireh merasa kan bisa engsap teken anu ada ne bisa duar langit te sinar anu masih ada langit ne bedu. Patut sombong sombong antur tua halakan nainan sengkala dewek pedidik.